saya hanya mengucapkan selamat datang Bapak Gubernur, Bapak-bapak dari Dirjen Perhubungan Udara yang pertama oleh-oleh kunjungan ke luar negeri banyak yang kita masyarakat perlu pahami. Kedua, mungkin berita baik sebenarnya dari Kerajati, sebanyak berita baik 90% berita baik yang mungkin mengimbangi kadang-kadang yang terdengar hal-hal yang kurang, ya padahal positifnya banyak dari bahas luar biasa. Strategi ketiga adalah memperbanyak investasi. Jadi tanpa investasi ini mesin Jawa Barat majunya pelan, penyerapan tenaga kerja juga pasti sedikit. Alhamdulillah banyak sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membuktikan kunjungan ke luar negeri insya Allah bisa seproduktif ini. Yang kedua, melaporkan Kerajati positif dalam sebulan 900-an penerbangan, load factor-nya 68%, mengindikasikan penerbangan di Kerajati berjalan dengan lancar. Masih ada 1-2 kekurangan, kita lengkapi, hotel kita tambah, sedang dalam proses, jalan tol kita tutup. Insya Allah di waktu yang dekat, Kerajati akan menjadi salah satu bandara dengan performa yang sesuai ekspektasi.